震。等一下，先不要放手，地震。在震哦，等一下，你看那个山的声音都出来了，应该是落石。Peringatan dini tsunami telah dicabut oleh BMKG. Hal ini disampaikan BMKG melalui akun Twitter resminya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi 7,9 magnitudo mengguncang Laut Banda. Peringatan dini tsunami ini berlaku untuk wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara. Prediksi ketinggian ombak yang dikeluarkan oleh BMKG sekitar 0,5 meter. Bahkan guncangan gempa ini dilaporkan terasa hingga Australia. Jarak antara pusat gempa hingga Darwin, Australia sekitar 500 km. Meski begitu, Pusat Peringatan Tsunami Australia tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayahnya. Menurut BMKG, gempa 7,9 magnitudo ini berlokasi pada 7,25 lintang selatan dan 130,16 bujur timur. Gempa berada pada 150 km barat Laut Maluku. BMKG juga menyebut kedalaman gempa 131 km. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta kunjungi website resmi mitrapos.com.